بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan pelajaran at-ta'bir li mustawa al-awwal idad. Kita masih di al-fasl tsani. Kita masih membahas takwinul jumlah wa rabtuha, itu menyusun jumlah atau kalimat dan juga nanti cara menggabungkannya. Tip, perintahnya rattibil kalimatil atiyata thumma a'id kitabatul jumal murattabatan, ya. Ini masih mengurutkan, memasangkan sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Ada bidau'i dengan sinar, tamudduna memancarkan, asyamsu matahari wal hararah itu panas. Al-jismu jasad, riyadhatu itu olahraga, tufidu bermanfaat. Nomor tiga, bilqalami dengan pulpen, al-qurrasati itu buku tulis, naktubu kami menulis fi di dalam. Empat, al-imanu iman, an-nadhafatu kebersihan, min itu dari. Sa'idun sa'id nama orang, al-lughah bahasa, ma'hadi lembaga, yadrusu belajar, fi di dalam, al-arabiyyati itu Arab. Nah, jadi silahkan nanti ditartibkan sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Jadi nomor satu bisa kita jawab dengan tamuddunas syamsu bidau'i wal hararati. Jadi matahari memberikan, memancarkan apa? Sinar dan juga panas. Yang kedua, ar-riyadhatu tufidul jisma. Olahraga bermanfaat untuk jasad. Naktubu fil qurrasati bil qalam. Kami menulis di buku tulis dengan pulpen. An-nadhafatu minal iman, itu kebersihan dari iman. Ya turusu sa'idun fi ma'hadil lughatil arabiyyati, artinya adalah sa'id belajar di lembaga bahasa Arab. Hati-hati ma'hadil lughatil arabiyyah, ya. Taip, kemudian nomor 6, ada at-ta'iratu itu pesawat-pesawat. Ila ke, tankulu itu memindahkan. Al-buldan itu negara-negara. Al-musafirin para pelancong, ya, para mufasir, apa mufasir, musafir. Al-ba'idah itu jauh. Kemudian ada salihun soleh, itu nama orang. As-saifi panas. Utlata libur. Yaqdi menghabiskan. Fi di dalam. Usratihi keluarganya. Arif itu kampung, ya, atau desa. Ma'a bersama. Nomor 8, ada sayaratun mobil, al-tariqu jalan, fi di dalam, sobiyan anak kecil, sodamat itu menabrak. Nomor 9, fi di dalam, as-salimi sehat, al-aqli akal, al-jismu jasad, as-salimu sehat. Nomor 10, manzilan manzilina rumah kami, min dari qaribatun dekat, al-madrasatu madrasah. Nah, dari kata-kata ini silakan disusun menjadi satu kalimat yang sempurna. Nomor 6, tankulu ta'iratul musafirina ilal buldanil ba'idati. Jadi itu jawabannya, ya. Nomor jadi pesawat itu memindahkan para musafir ke berbagai negara yang jauh. Nomor 7, yaqdi salihun 'utlat as-sayfi fir rifi ma'a usratihi. Jadi salih menghabiskan liburan musim panas di kampung atau di desa bersama keluarganya. Yang kedelapan, sodamat sayyaratun sobiyan fitoriki, mobil itu menabrak anak kecil di jalan. Aljismu salimu fil akli salimi, jasad yang sehat terdapat di dalam akal yang sehat. Almotorosatu qaribatun minal min manzilina. Dorosatu hati, enggak boleh manzilunya duluan karena qaribatunnya kan mu'annas, ya. Kemudian ada tadrib berikutnya. Ikmalil jumalah jumalal ataliyata biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil atiyah. Itu ada kalimat yang belum sempurna. Nah, silahkan disempurnakan dengan kata-kata yang ada di atasnya itu. Jadi di atas ada az-zaitu artinya minyak. Ada mubakiran itu pagi-pagi atau
lebih awal. Al-hararatu itu panas yang sangat ya. Muwadzafan itu pegawai atau karyawan. Al-masjid itu masjid. Al-ma'u air. Al-maidanu itu lapangan. As-subuh itu subuh. Al-jawu itu udara. Asdiqai teman-temanku. Al-bahru itu lautan. Nah, silakan kata-kata itu dimasukkan ke dalam kalimat yang masih kosong di bawahnya atau melengkapi ya. Kita lihat jawabannya. Nomor 1, yusallin nasu salatal jumu'ati fil masjidi. Jadi manusia salat Jumat di masjid. Nomor 2, ada fi shayfi yashtadul hararati. Di musim panas sangat panas. Naqumu ma'al fajri wa nusalli salat as-subhi. Kami bangun di fajar dan salat subuh. Uqabilu fil ma'hadi kulla yawmin asdiqai. Jadi kami bertemu setiap pagi teman-temanku. Aghsilu wajhi bil ma'i. Aku membasuh mukaku dengan air. Abi ya'malu muwadhdhafan. Bapakku bekerja sebagai karyawan. Yal'abul la'ibun al-qurrata fil maidan. Para pemain bermain bola di lapangan. Nastadu samaka fil minal bahri. Kami mancing ikan atau memburu ikan di laut. Ishtara minal baqalati az-zaid. Kami membeli sesuatu apa? Zaid, yaitu minyak dari baqalah. Baqalah itu apa? Penjual ya, atau toko kelontong gitu. Ushu minan naumi mubakiran. Bangunlah dari tidur pagi-pagi hari atau lebih awal. Demikian, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.